Hai, ketemu lagi dengan Ainu Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga D4. Kok samanya sama gitu, enak banget gitu loh. Apa kabar kalian semuanya, para subbreaker aku dimanapun kalian berada? Yang pasti aku harap kalian semuanya yang lagi nonton video ini dimanapun berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Betul, tanpa kekurangan satu apapun. Hari ini apa tuh? Aku sama Raiga dapat request yang banyak banget dari ini? Para delehoy. Yes. Ini benar-benar membludak ya. Ya, karena ini masih baru banget dikeluarin. Ya kan, sama Reza di channelnya Reza sendiri. Ya. Dan sebenarnya lagu ini udah pernah kita reaksiin. Nah, betul. Judulnya kan Madame Bella. Tapi di sini Reza nge-spill nih di judul videonya itu nadanya lebih wow. Nah, lebih penasaran nih. Kemarin aja kan udah wow gitu. Dan ini lagu Mada Berhela ini kan tinggi banget loh, benar-benar. Bercanda ini lagu, bercanda. Ini lagu-lagu buat dapat mutusin urat leher nih. Kalau enggak tuh keluar ini, abangnya dari belakang. Jadi pokoknya lagu ini kalau kalian tidak punya apa namanya keahlian tersendiri dan range coba-coba vokal yang luas banget, jangan coba-coba. Kayak entar kayak lagu yang itu tuh yang pernah dinyanyi sama sampai aja. Oh iya, itu tuh viral ya. Putku gimana sih? Ku selalu bersama dengannya. Ya, refnya. Di refnya dia mencret guys, ya kan. Awalnya, jangan sampai kayak gitu. Nah, kalau nyanyi gitu. Lagu ini agak bahaya nih lagu berarti, ini. Tapi kalau Reza kita sih jamin lah. Aku penasaran juga sih ini Reza nyanyiin lagu ini seperti apa? Bagus mana nih? Berhela pertama apa ya? Versi kedua, versi terbaru nih. Ya. Oke, langsung aja. Tapi sebelum itu gue juga penasaran banget nih kalau kalian semuanya masa sih jarinya nggak bisa mencet tombol subrek yang ada di bawah? Nah, tuh. Bisa dong sih, muncul sedikit tangannya ya. Yuk, langsung aja kita yuk juga yuk nonton Reza yuk nyanyiin lagu Mada Berhela. Biasa Iya. Cuman kursinya kagak ada. Nadanya sama yang lama agak beda ya. Aku cek yang lama dulu sebentar ya. Kita cek yang lama. Aku ingat sih. Kita agak sedikit denger naik nih. Denger Reza nyanyi dulu ya. Baru kita cek video yang dulu. Feelnya enak ya. Enak sih. Coba lo ingetin nada ini ya. Kita cek. Aku penasaran sih karena Reza bilang ini nadanya lebih wow gitu kan. Yes. Jadi lebih wow-nya seperti apa? Tuh, ini gue biar nggak lupa. Oh iya, tuh, ini aja. Biar baik omong nih. Tadi gue lupa. Mada Berhela. Versi yang Reza yang pertama ya. Jadi karena ini kita tuh manual dan langsung ingat di otak. Nah, setting jadi harus ingat tandanya ya. Penasaran. Ini lebih rendah ya, sih. Ini lebih rendah. Ya. Ini lebih rendah. Ini lebih rendah. Reza juga kedengaran di sini lebih deep gitu suaranya. Tapi kalau yang terbaru ini emang belum apa-apa juga udah tinggi nih. Yang terbaru kayaknya di situ. Kita lanjut. Lagi. Ternyata memang benar kata Reza ini lebih wow. Lebih wow memang lebih tinggi coy ternyata coy. Aduh. Reza, aku mau nanya kenapa kalau setiap nada tinggi selalu enak gitu? Nada tingginya enak. Malah kayak makin feelnya tuh makin keluar kalau di nada tinggi. Ini enak banget tau. Masih awal nih. Siapa kita,
enak banget. Yang engkau anggap. Tiap kali bagian itu tuh. Na na na. Dulu deh. Oh. Gila. Nah. Aku falset aja tuh udah capek ya. Capek loh, itu tinggi banget. Ini dia pakai chest voice tuh. Suara aslinya yang dipakai. Ngap loh. Setiap kali bagian ini juga enak banget. Enak banget dan lantang gitu. Lantang banget. Gue bener loh, aku ngap loh dengerin tuh kayak sampai gerah. Iya, ngeri gue yang ngeri dengerinnya. Gila santuy. Gila. Ini benar-benar gila. Bener gila parah sih kalau ini mah. Kemarin aja waktu nadanya masih rendah banget tuh, kita dengernya tuh udah yang tinggi gitu ya. Ini tuh nadanya naik dan ini nadanya naik. Tapi saya tuh makin keluar sih nada tinggi. Nah, di nada tinggi dan dia cara ngeluarin nada tingginya tuh bukan yang pakai ancang-ancang. Iya sih. Kadang-kadang kita aja tuh kalau mau nyanyi tuh udah nada tinggi nih harus siap-siap, iya. Harus benar-benar nyiapin nih ininya, power kita, powernya biar nggak turun gitu nadanya. Tapi ini Reza santai banget, bener-bener kayak oh nada tinggi, oh iya ya, gitu doang. Tuh kayaknya kesannya tuh ngejek kita. Masih sama ya di setiap warnanya, seraknya, terus yeah, kayak seksinya tuh keluar di situ. Kalau aku yang pertama tuh kan ngomong na 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 senyum dong. Ini Reza ini ya, ini kan ibaratnya dia tuh udah viral, udah trending di mana-mana. Semua orang tahu Reza gitu kan. Yes. Tapi aku suka dengan gayanya tuh, masih sederhana, enggak ada pakaiannya gitu ya. Itu iya. No make up soalnya, yes, cantik-cantikin, yes, gitu. Bajunya ya simpel seperti Reza aja. Natural aja gitu ya. Uh-uh. Okay, gitu. Kalau kita kan udah terkenal sedikit nih, orang tahu nih kita. Oh, digaya-gayain, cakep-cakepin, bajunya di bling-blingin kemana-mana. Ya kan, ini Reza mah enggak. Yes. Aduh. Ngomong apa lagi ya, udah enak banget, best banget sih, yes, bener-bener makin ke belakang juga makin enak ya, banget, makin tinggi makin jadi. Oh,
Anda bisa lihat sendiri bagaimana ekspresinya Reza. Adakah di situ kayak keraguan? Adakah kayak yakin gak yakin? Ini benar-benar yakin 100% nih bisa nge-hit. Itu nada tertinggi di lagu ini gak sih? Iya, kalau menurut aku sih. Kita tadi falset aja fals. Iya kan? Berat soalnya saking tingginya nih ya. Iya banget, sumpah. Oh, aku suka banget itu. Kayaknya Reza harus ini deh, ukur deh itu berapa ininya, berapa oktaf suaranya. Iya bener deh. Parah. Gila. Gila, gila. Ini aja masih santai loh, dia masih bisa lebih tinggi lagi nadanya dari ini masih sih. Nyampe. Best banget sih. Dan menurut aku nih emang cocok nih lagunya. Iya. Sama lantang suaranya. Ah, itu. Makin nih. Tinggi makin lantang. Nah, tapi enggak sakit kuping gitu, enggak bikin sakit nah, di kuping kita. Itu dia. Benar sih kata Reza ini mah nadanya wow. Nadanya lebih wow. Bukan wow aja, wow banget ya. Itu wow-nya harus huruf gede semuanya akan wow seru. Wow banget. Itu garis bawahi wow banget ini, enggak bisa wow. Keren dan ini wow banget. Aku enggak bisa berkata apa-apa lagi. Udah cukup tadi sekian panjang banget kita ngomongin nah. Gimana wow-nya suara yes. Reza nyanyiin lagu Mada Berhela ini. Yes, betul. Hela-hela. Hela kayak menghela nafas gitu ya. Yes. Nada berhela ini. Udah, enggak perlu ada yang ngomongin lagi sih, udah. Emang wow sih. Emang makin wow sih dibanding yang pertama ini jauh lebih wow. Kalau aku bilang ya, ini jauh lebih wow. Cara nadanya lebih wow, cara nyanyinya lebih wow, nada tinggi yang ditembak-tembaknya lebih makin wow. Makin keluar gitu ya, ya kan lebih semuanya. Lebih wow lagi semuanya dan aku akan lebih wow lagi kalau kalian semuanya yang nonton video ini yang belum subrek video lagi channel aku langsung tangannya wow mencet tombol subrek wow. Nah, itu jangan lupa juga di share ke sosial media kalian dan juga loncengnya jangan lupa dinyalain biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Nah, itu ya udah segitu sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.